Okey, ni ialah toge dari siang. Cili padi hijau dengan cili padi merah. Bawang. Daun bawang. Kunyit. Telah tumbuk ni. Kemudian ni sebut roti, kulit roti ni. Kulit roti. Kemudian kita masukkan garam. Garam. Cukup rasa lah garam. Ni udang. Okey, bahan-bahan yang dah saya sebut tadi. Okey. Kita masukkan telur. Sebiji telur. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit gula. Lepas tu kita masuk tepung. Okay, kita kacau. Kita kacaulah sampai sebati. Lepas tu kita masukkan air panas ni, air panas. Bahan yang kita dah campur tadi dia kurang jadi macam ni lah. Okay, tak pekat lah cair. Okay, kita panaskan kuah ni. Udang ni dah kita kunyitkan, garamkan. Tak tanya. Bismillah. Udang ni, tahi ni. Kita bawa banyak letak. Kita pastikan kena panas. Kita tak panas, kita tak usang. Udang. Okay,
siap dah. Muai kena masak sini. Alhamdulillah. Okay, cok udang. Cok udang ayam panah. Cok udang pakai ayam panah. Okay. Aduh panas. Muai udangnya ha. Ini ialah kuah kacang. Kuah kacang. Okay. Ha. Makan cok udang ni dengan kuah kacang. Yes. Lembut sangat ha. Okay, kita gunting. Okay, cok udang dah kita gunting ni. Lepas tu kalau nak campur atas, tak lah. Tapi saya tak nak campur atas, nak tak pecah macam ni. Okay. Tak suka ni. Cok udang masaklah sendiri. Kalau masak sendiri, muai. Udang baru sekilo RM26 udang kertas ni. Okey. Beli setengah kilo pun tak habis buat. Okey. Tengok udangnya ha. Berapa ekor? 1 2 3 4 penuh. Ha, penuh udang. Alhamdulillah, syukur.